Gambar terkini yang Anda saksikan adalah gambar di rumah duka almarhum Hamzah Has. Baru saja Presiden Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming Raka tiba di rumah duka, disambut oleh keluarga dan juga kerabat di sana. Informasi lengkapnya kita akan sapa. Ada Dian Silitonga di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Lokasi rumah duka dari almarhum Hamzah Has. Selamat siang, Dian. Dian, bisa mendengar suara saya? Ya, selamat siang Reza. Ya, Dian, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisinya di sana selain ya, Presiden dan Gibran yang sudah tiba di rumah duka? Siapa saja tokoh-tokoh yang memang sudah hadir dan sudah tiba di rumah duka almarhum Hamzah Has? Ya, kalau sampai saat ini situasi di rumah duka masih ramai dan sejumlah tokoh atau pejabat publik juga masih terus berdatangan ke rumah duka wakil presidennya di Matraman, Jakarta Timur. Seperti yang Anda sampaikan, baru saja beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo bersama dengan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tiba di rumah duka, dan tentu para tokoh dan juga pejabat publik sedang berada di dalam rumah menyapa keluarga dari almarhum Hamzah Has. Selain Presiden keluarga dari almarhum Hamzah Has, selain Presiden Joko Widodo dan juga wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, tadi juga sebelumnya kami pantau ada kedatangan wakil presiden ke-10 dan juga ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kalla, kemudian ada wakil presiden ke-11 Budiono, kemudian juga ada wakil presiden ke-5 Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, kemudian juga ada wakil DPR RI Rahmat Gobel, Partai Persatuan Pembangunan Mardiono, kemudian Sekjen P3 Arwani Tomahi, dan sebelumnya juga ada mantan kepala Badan Intelijen Negara Hendro Priyono, dan ada juga tadi Watimpres Jan Faridz. Beberapa pejabat publik ini sudah pulang dari rumah duka, tetapi sebagian masih ada di dalam. Tadi saya katakan tentu saja menyapa keluarga, menyampaikan bela sungkawa. Terkait dengan situasi saat ini, informasi yang kami dapatkan sudah dilakukan pemandian jenazah. Tentu nanti tahapan selanjutnya adalah akan langsung membawa jenazah almarhum Hamzah Has ke tempat pemakaman. Tadi sudah disepakati pemakaman ini akan dilakukan di pemakaman milik keluarga, bukan di pemakaman milik keluarga di kawasan Cisarua Bogangkatkan, karena tadi informasinya rombongan keluarga ini akan berangkat ke pemakaman Cisarua Bogor sekitar pukul 2 siang. Tentu kita tunggu Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka keluar dari rumah duka, mungkin untuk menyampaikan apa yang tadi dibicarakan di dalam bersama dengan pihak keluarga. Kemudian juga tentu nanti kita akan tanyakan sejumlah tokoh, yang juga tentu nanti kita akan tanyakan sejumlah tokoh publik amannya selama bersama almarhum semasa hidupnya. Karena kita tahu Reza bahwa Hamzah Has ini merupakan tokoh yang sudah cukup panjang perjalanan politiknya. Anda tadi sampaikan bahwa terpilih menjadi wakil presiden ke-9, pilih menjadi wakil presiden ke-9 pada tahun 2005 Megawati Soekarno Putri, kemudian juga pernah menjadi menteri di periode presiden Habibie dan juga Abdurrahman Wahid, kemudian juga pernah menjadi ketua Rahman Wahid, kemudian juga pernah menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan dari tahun 98 hingga tahun 2007. Tentu akan banyak kenangan dari masing-masing tokoh yang saat ini hadir di rumah duka. Kita juga masih menunggu informasi apakah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang juga didampingi oleh Hamzah Has pada saat memerintah di periode 2021-2004 silam ini akan juga turut datang ke rumah duka atau nanti akan datang ke pemakaman. Itu kita akan sama-sama pantau nanti perkembangannya seperti apa. Reza. Iya, Dian, ini saat ini jenazah almarhum Hamzah Has sudah dimandikan, dan apakah nantinya akan disolatkan di kawasan Bogor atau di kawasan rumah duka di kawasan Matraman, Jakarta Timur? Ya, kalau informasi terakhir yang kami dapat tadi, proses persemayaman termasuk pemandian jenazah kemudian juga penyolatan atau jenazah ini disolatkan di kediamannya atau di rumah duka di Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta Timur, disolatkan di
masjid dekat rumah, walaupun memang sebelumnya sempat diwacanakan ini akan dilakukan di masjid keluarga yang ada di Bogor, Jawa Barat, tetapi akan diselesaikan di rumah duka di Jalan Tegalan Matraman, Jakarta Timur, untuk nanti selanjutnya seperti yang saya sampaikan, ini akan saya mesti minggir dulu Reza, karena nampaknya ada aktivitas yang dilakukan di dalam rumah duka. Sambil saya jelaskan tadi bahwa proses penyolatan jenazah ini dilakukan di rumah duka di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Nah, kemudian nanti tentu akan langsung dilanjutkan dengan proses pemakaman. Keberangkatan rombongan ini rencananya akan berlangsung pukul 2 atau beberapa saat lagi dari sekarang, tapi tentu kita akan pantau bersama nanti tepatnya kapan rombongan akan berangkat. Sebelumnya dikatakan tentu saja masih menunggu kedatangan dari keluarga. Tadi disebutkan ada beberapa putra yang belum tiba, tapi mungkin saja saat ini sudah lengkap sehingga nanti akan siap diberangkatkan tepat waktu. Sekali lagi itu yang akan kita pantau bersama, Reza. Ya, Dian, sudah dapatkah informasi dari yang Anda peroleh di sana, apakah nanti Presiden Jokowi dan juga Gibran Raka Buming Raka juga akan ikut menemani dalam prosesi pemakaman di Bogor, Jawa Barat, atau hanya melayat di rumah duka di kawasan Matraman, Jakarta Timur? Ya, memang informasi itu juga masih kita tunggu nanti, apakah Presiden Jokowi dan juga Gibran Raka Buming Raka ini akan ikut melayat ke pemakaman di Cisarua Bogor. Tapi nampaknya memang hanya akan selesai di rumah duka saja, Reza, karena tentu saja Presiden Jokowi dan juga Gibran Raka Buming Raka nampaknya memiliki agenda lain untuk dikerjakan, tapi ya itu sifatnya tentu akan dinamis, kita akan sama-sama cermati nanti bagaimana perkembangannya. Tapi yang jelas memang saat ini Presiden Jokowi dan juga Gibran Raka Buming Raka sudah tiba di rumah duka, sudah masuk ke dalam dan juga sudah bertemu dengan pihak keluarga. Ya tentu sama-sama kita pantau nanti apakah ada tokoh-tokoh publik lainnya yang juga akan ikut datang ke lokasi pemakaman atau seperti apa. Tapi sejauh ini tokoh-tokoh yang datang adalah mereka yang tadi saya sebutkan nama-namanya. Tentu saja nanti masih akan terus berdatangan, jadi ya kita pantau bersama, Reza. Iya, Dian, kita tahu bahwa Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Hamzah Has, meninggal dunia di usia 84 tahun, dan sejumlah putra-putri juga telah tiba di rumah duka. Dari informasi yang Anda peroleh di sana, seperti apa sosok almarhum Hamzah Has di mata keluarga dan juga kerabat? Ya, tentu tadi kenangan manis disampaikan oleh sejumlah pihak ya, salah satunya oleh mantan Kepala BIN Hendro Priyono yang juga bekerja sama pada masanya, pada periode yang sama. Kita ingat ketika Hamzah Has menjabat sebagai Wakil Presiden, Hendro Priyono ini menjabat sebagai Menteri di Kabinet Pemerintahan Megawati dan juga Hamzah Has. Tadi Hendro Priyono menyampaikan bahwa semasa hidupnya Hamzah Has ini dikenal sebagai orang yang setia kawan begitu ya, tidak pernah melupakan teman dan pekerja yang baik begitu, atau semasa hidupnya ini menyelesaikan tugas dengan baik. Nah tentu saja di mata sejumlah tokoh juga demikian, apalagi tadi Sekjen P3 juga menyampaikan ada sejumlah nilai-nilai yang tentu ditinggalkan oleh sosok Hamzah Has bagi Partai Persatuan Pembangunan, karena kita tahu Hamzah Has ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum P3 cukup lama, dari tahun 98 sampai tahun 2007. Yang lainnya, testimoninya tentu ini akan kita tanyakan setelah seluruh tokoh keluar dari dalam, karena nampaknya memang masih banyak sekali tokoh yang ada di dalam rumah. Tadi kami pantau Rahmat Gobel ini masih ada di dalam, kemudian Pak Sutrisno, Pak Budiono, Pak Yusuf Kala juga masih ada di dalam, tentu saja ada Presiden Jokowi dan juga Gibran Raka Buming Raka. Tadi juga ada Agus Harimurti Yudhoyono, Reza, yang juga tiba di rumah duka. Ya tentu saja para kolega menilai Hamzah Has ini sebagai partner atau rekan kerja yang cukup baik, dan tentu seluruh kolega kehilangan dengan sosok Hamzah Has. Ya terutama juga Partai Persatuan Pembangunan yang merasa bahwa perlu ada sosok
sosok-sosok Hamzahas lain begitu ya di tubuh partai supaya bisa melanjutkan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Hamzahas. Kita dengarkan bersama nanti apa testimoni dari para tokoh yang sudah melayat atau sedang berada di dalam rumah duka, Reza. Oke, Dian, untuk sementara kita harus jeda sejenak terlebih dahulu sambil menunggu konferensi pers yang mungkin nantinya akan dilaksanakan di rumah duka karena sejumlah teman-teman media juga sudah menunggu di depan rumah duka dan kita harus jeda sejenak. Tapi nanti setelah jeda iklan saya akan kembali menghubungi Anda untuk mengetahui informasi terkini di rumah duka almarhum Hamzahas. Jadi Anda tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.